Nah, ini dulur, tahap kedua, tahap apa ya dulu ya, yang jeruk, basa Jawane jeruknya lur, biar agak dalam ini, biar agak dalam, ini plongnya dipindah. Dulur, proses tahap kedua ya dulur, penggambaran atau kok penggambaran ya dulur ya, biar agak dalam. Ini biar agak dalam, gini caranya. Ini tahap keduanya dulur. Dulur, hasilnya dulur. Ini kalau gak salah ukurannya lebar bedengannya 80 dulur ya. Ini tahap keduanya ini. Tahap keduanya biar jadinya agak tinggi bedengannya. Itu dulur ya, bedengannya jadinya tinggi dulur ya, nggak repes dulur. Kita intip hasil jadinya dulu. Hasil jadinya seperti ini dulur, sangat tinggi. Ini tinggal menguras bagian kalenan dulur ya. Ini kita kuras sedikit bagian kalenan untuk tutup apa itu, untuk tutup komposnya yang berada di tengah sini. Tengah sini nanti kita kasih kompos. Komposnya itu berupa kotoran ayam itu atau serintil kambing. Biasanya disebar di tengahnya ini dulur. Nanti lem tanahnya yang ada di kalenan ini kita buat yang anu apa, tutup yang tengahnya itu. Ini sangat tinggi sekali dulur ya, hasil jadinya sangat tinggi sekali seperti ini. Kalau dulur-dulur mau tanya alamat, ini alamatnya traktor ini. Ini beralamat di Desa Sumber Nanas, dusunnya Madurenggo dulur ya, selatannya Andil, selatan Andil atau Tangkes. Nah, hasilnya tinggi dulur, dalam sekali dulur, tinggi. Ini salah satu traktor terlaris di sini, dulur. Kenapa saya bilang traktor terlaris? Ini traktor ini
jobnya paling banyak dulur ya. Jobnya paling banyak di daerah sini. Jadinya istilahnya nggak kober leren lur. Iki lho hasilnya. Hasilnya jadi seperti ini ya. Kenceng. Dhuwur dulur. Gila lur. Ini tahap kedua setelah penggambaran dulu ya. Setelah penggambaran jadinya seperti ini. Ini banyak sekali dulur-dulur yang minta alamatnya. Nanti saya sertakan di deskripsi dulur. Alamatnya ini, kalau lebih tepatnya alamatnya di Desa Sumber Nanas, Dusun Madurenggo. Kalau proses tahap kedua ini agak lebih cepat dulur, enggak kayak tahap pertama. Tahap pertama itu prosesnya agak lama karena penggambarannya itu. Kalau tahap kedua ini tinggal mendalamkan saja. Ini seperti ini. Sangat istimewa dulur hasil jadinya. Ini tanpa menggunakan singkal kupu-kupu dulur ya. Singkal manual pun jadi. Kalau menggunakan singkal manual itu biayanya nggak banyak dulur. Biaya dari pembuatan singkalnya itu. Kalau singkal kupu-kupu itu relatif agak mahal dulur. Jadinya seperti ini dulur. Ini tahap keduanya ini. Hasil jadinya seperti ini. Kalau dulur-dulur minta alamatnya nanti saya kasih.
hasil jadi yang maksimal, dulur. Ini oke, sudah lunas dulur ya. Video kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe biar saya lebih semangat mencari kontennya dulur, biar dulur-dulur mendapat ilmu dari konten saya ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan sampai jumpa lagi di kesempatan video yang selanjutnya, dulur.